Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bayern Munich versus Copenhagen berakhir imbang 0-0. Laga berlangsung di Allianz Arena, kedua tim saling bergantian menyerang namun kesusahan untuk mencetak gol. So it's Tel Muller. Tak ada gol yang tercipta hingga laga berakhir. Skor 0-0 mengakhiri 90 menit. Hasil ini membuat Bayern yang sudah memastikan lolos ke 16 besar tetap di puncak klasemen mengumpulkan 13 poin. Copenhagen berada di posisi kedua dengan 5 angka. Real Madrid versus Napoli, El Real menang 4-2. Berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Napoli mampu unggul dulu di menit ke-9 lewat Giovanni Simeone. El Real langsung mampu menyamakan kedudukan melalui Rodrigo di menit ke-11. Mereka kemudian balik memimpin dari gol Jude Bellingham di menit ke-22. Selepas jeda, Napoli sempat menyamakan kedudukan dari sepakan Frank Anguissa di menit ke-47. Goes again, and Nico Paz kemudian membawa Madrid kembali memimpin di menit ke-84. Jose Lu kemudian melengkapi kemenangan Madrid 4-2 berkat golnya di menit akhir laga. Hasil ini membuat Madrid masih sempurna di puncak klasemen dengan mengumpulkan 15 angka, sementara Napoli saat ini berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Sengit Benfica versus Inter Milan tuntas 3-3. Laga digelar di Estadio da Luz, Benfica memulai dengan baik. Tuan rumah unggul 3-0 di babak pertama lewat hat-trick João Mário di menit ke-5. Di menit ke-13. Dan di menit ke-34. Namun keunggulan Benfica sirna di babak kedua. Inter bangkit dan mencetak 3 gol lewat Marco Arnautovic di menit ke-51. And it's Bissek. Davide Fratesi di menit ke-58. Dan Alexis Sanchez di menit ke-72 untuk menghindarkan diri dari kekalahan. Skor 3-3 mengakhiri pertandingan. Dengan hasil ini, Inter Milan masih menempati peringkat kedua klasemen grup D dengan 11 poin. Sementara itu, Benfica masih belum beranjak dari dasar klasemen. Arsenal versus Lens menang 6-0, meriam London juara grup B. Berlangsung di Emirates Stadium, 5 gol meriam London dicetak di babak pertama melalui Kai Havertz di menit ke-13. Gabriel Jesus di menit ke-21. Jesus, great feet, 2-0. Bukayo Saka di menit ke-23. Gabriel Martinelli di menit ke-27. Turning inside Frankowski. Dan Martin Odegaard di menit ke-45 plus 1. Middle, and it's five. Pada babak kedua, 1 gol tambahan Arsenal lewat eksekusi penalti Jorginho di menit ke-86. Six. Arsenal memastikan diri menjadi juara grup B dengan 12 poin dan sudah tak bisa disusul lawan. Lens ada di urutan ketiga dengan 5 angka. Galatasaray versus Manchester United tuntas 3-3. Berlangsung di Rams Global Stadium, pasukan Erik ten Hag memimpin 2 gol di awal laga lewat gol Alejandro Garnacho di menit ke-11. Dan Bruno Fernandes di menit ke-18. Anthony calls for it right. Bruno Fernandes. Hakim Ziyech mampu menipiskan keunggulan lewat golnya di menit ke-29. It's Ziyech. MU sempat memimpin 3 gol di babak kedua setelah Scott McTominay mencetak gol di menit ke-55. Galatasaray tak tinggal diam dengan menyamakan kedudukan 3-3 lewat Ziyech di menit ke-62. Dan Kerem Aktürkoğlu di menit ke-71. Nicely taken. Oh!
Hasil ini membuat MU terancam gagal ke 16 besar. Manchester United masih di dasar klasemen dengan 4 poin dan Galatasaray di urutan kedua dengan 5 angka. Dear MU, apa gunanya cetak 3 gol melulu kalau tak menang? Manchester United sejauh ini sudah mampu mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan Liga Champions di musim ini. Malang buat Bruno Fernandes CS. Banyaknya gol, tak ada yang berakhir dengan kemenangan. United mencetak 3 gol di Munich dan kalah. 3 di Copenhagen dan kalah. 3 lagi di sini dan tidak menang, kata mantan gelandang MU Owen Hargreaves kepada TNT Sport. Mereka mencetak cukup banyak gol namun melakukan kesalahan yang berakibat fatal di Liga Champions, sambungnya. Alisson cedera, absen bela Liverpool 2 pekan. Liverpool akan kehilangan kiper andalannya Alisson Becker selama setidaknya 2 minggu karena cedera. Alisson mengalami cedera saat Liverpool tandang ke markas Manchester City akhir pekan lalu. Alisson memang bisa menuntaskan pertandingan, namun Jurgen Klopp kemudian mengkonfirmasi bahwa cedera Alisson cukup buruk sehingga akan membuatnya menepi selama 2 pekan. Liverpool tentu berharap Alisson akan pulih tepat waktu dan fit saat MU tandang ke Anfield pada 17 Desember. Status gol lagi untuk samai Cristiano Ronaldo, Haaland. Erling Haaland kini sudah mencetak 40 gol di Liga Champions. Butuh 100 gol lagi agar bisa samai rekor top skor Liga Champions sepanjang masa Cristiano Ronaldo. Dilansir dari situs resmi UEFA, top skor sepanjang masa Liga Champions sampai saat ini masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ex Manchester United, Real Madrid, dan Juventus itu punya koleksi 140 gol. Erling Haaland masih berusia 23 tahun, karirnya masih panjang. Ia berpeluang besar memecahkan rekor-rekor lainnya. Milan masih percaya Pioli. Tekanan agar Stefano Pioli lengser dari kursi pelatih AC Milan mencuat usai kalah dari Borussia Dortmund. Apalagi Milan juga tampil tak meyakinkan di Serie A dalam beberapa laga terakhir. Namun petinggi Rossoneri masih percaya dengan Pioli. Para petinggi Milan tampaknya masih sepenuhnya percaya kepada Pioli. Mereka masih yakin Pioli mampu membawa Milan keluar dari rentetan hasil buruk yang dialami. Sven Ulreich akui tak menyangka bisa bermain bersama Bayern hingga 2025. Kiper kedua Bayern Munich, Sven Ulreich, baru saja memperpanjang kontraknya selama 1 tahun ke depan atau hingga musim panas 2025 mendatang. Penjaga gawang berusia 35 tahun itu pun tak menyangka bisa bermain selama itu bersama di Bavarian. Ulreich secara total telah membela Bayern selama 8 tahun. Dihitung hingga selesai kontraknya pada 30 Juni 2025 mendatang. Sejauh musim ini, Ulreich telah mencatat 12 penampilan dari semua kompetisi dengan membuat 3 kali clean sheet dan kemasukan 15 gol. Sering alami cedera, masa depan Dani Olmo masih menggantung di RB Leipzig. Masa depan Dani Olmo bersama RB Leipzig masih menggantung. Ia belum bisa dipastikan bakal hengkang di musim panas tahun 2024 mendatang. Karena klub-klub peminat mulai berpikir 2 kali untuk mendatangkannya karena riwayat cederanya yang buruk. Saat ini Olmo mengalami cedera bahu dan ini menjadi cedera terparah yang kedua di tahun 2023. Rentetan cedera itu membuat Olmo hanya mampu mencatat 7 kali penampilan bersama RB Leipzig di musim 2023-2024. Statistik itu membuat klub-klub peminat mulai ragu untuk mendatangkannya. Chelsea takkan lepas Armando Broha di Januari 2024. Armando Broha diincar Fulham di jendela transfer musim dingin 2024. Namun Chelsea menutup pintu rapat-rapat bagi Fulham untuk Armando Broha di jendela transfer musim dingin 2024 mendatang. Setelah pihak klub tak memiliki ketertarikan dalam melepasnya. Alasan tim bermarkas di Stamford Bridge tak mau menjual Broha karena Pochettino diklaim akan bersedia untuk memberikan peran penting
kepada penyerang asal Albania itu di periode kedua musim 2023-2024. Saat ini Broha jarang dimainkan bukan karena tidak masuk ke rencana tim. Cuma Arsenal yang bisa bikin rekor mewah ini. Kemenangan 6-0 Arsenal atas Lens di Liga Champions mungkin akan membuat tim-tim EPL lainnya cemburu. Kemenangan tersebut menghadirkan rekor mewah bagi skuad Mikel Arteta di Liga Champions. Gunners jadi tim Liga Premier Inggris pertama yang sukses memimpin hingga 5 gol di babak pertama dalam satu laga Liga Champions. Ya, dengan kata lain, tak pernah ada dalam sejarahnya klub EPL mampu mencetak sampai gelontoran 5 gol di babak pertama dalam pertandingan kasta teratas Eropa tersebut. Dan Arsenal hari ini melakukannya. Gagal kalahkan Galatasaray, Bruno Fernandes, pemain Manchester United terlalu egois. Kapten Manchester United Bruno Fernandes buka-bukaan seputar penyebab timnya gagal mengalahkan Galatasaray. Ia menyebut para pemain MU khususnya penyerang mereka terlalu egois, sehingga mereka membuang banyak peluang emas. Fernandes kecewa berat melihat timnya gagal menang di laga ini. Menurut Fernandes, Manchester United seharusnya mampu memenangkan pertandingan ini, namun mereka kehilangan 2 poin karena keteledoran mereka sendiri. Manchester United sendiri bertekad untuk lekas bangkit di pertandingan berikutnya. Manchester United incar kiper Lazio untuk gantikan Onana yang mengecewakan. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mengincar servis kiper utama Lazio, Ivan Provedel, untuk menggantikan Andre Onana yang penampilannya dianggap tidak meyakinkan di musim debutnya di Old Trafford. Sementara itu, The Echwell tidak akan menerima tawaran yang nilainya kurang di kisaran 30 hingga 35 juta euro untuk kiper 29 tahun tersebut yang telah menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Serie A sejak pindah ke Roma tahun lalu. Dilibas Real Madrid, Walter Mazzarri ungkap penyebab kekalahan Napoli. Walter Mazzarri merasa Napoli memiliki kans untuk memenangkan pertandingan, terlepas pada akhirnya harus takluk dari Real Madrid. Sang pelatih menambahkan faktor kelelahan yang mendera timnya menjadi salah satu penyebab kekalahan timnya di laga kali ini. Dengan hasil negatif ini, Napoli yang berada di urutan kedua dengan 7 poin, membutuhkan hasil imbang pada pertandingan terakhir mereka melawan Braga yang berada di urutan ketiga dengan 4 poin untuk lolos ke babak 16 besar. Baru setengah musim, Oriol Romeu cabut dari Barcelona. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Oriol Romeu. Sang gelandang dilaporkan akan pindah klub di musim dingin nanti. Sang gelandang sendiri di awal musim jadi pemain andalan Xavi. Namun belakangan ini jam bermainnya mulai menurun. Dari skuad Las Azulgrana, Romeu saat ini sudah mendapatkan tawaran untuk pindah ke Arab Saudi. Ada beberapa klub Saudi Pro League yang dilaporkan berminat pada jasanya. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Romeu. Mereka disebut siap membayar sang gelandang dengan gaji selangit. Tak alami cedera parah, Cristiano Ronaldo bisa turun di El Clasico Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo sempat mengalami cedera leher saat membela Al Nassr pada laga melawan Persepolis dalam lanjutan Liga Champions Asia. Cedera yang dialami pemain berusia 38 tahun tersebut membuat pihak Al Nassr was-was. Pelatih Luis Castro telah memberikan perkembangan terkini seputar kondisi Ronaldo. Castro mengatakan bahwa pihaknya telah mengusahakan yang terbaik agar Ronaldo pulih. Sang pelatih agaknya bisa bernafas lega mengingat Ronaldo sudah menjalani latihan pemulihan secara individu. Dirinya memfokuskan latihan pemulihan individu menjelang derby Riyadh melawan Al Hilal.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!